Kali ini kita akan mencoba memperbaiki speaker aktif itu bermerek Big Bass ya, yaitu ini Big Bass. Ini kendalanya adalah seperti ini ya, coba saya nyalakan terlebih dahulu. Sudah menyala, coba kita oper pada Bluetooth ya. Ini pada Bluetooth, kemudian saya ambil input dari HP saja. Ya sudah terkonek ya. Wah, ini volume udah full nih. Bass pun udah full. Ya, seperti ini aja ya. Nah, ini treble ya. Hanya seperti ini saja ya. Sedangkan untuk dua speaker ini posisinya tidak hidup sama sekali ya. Bahkan tidak ada getaran sedikit pun ya di sini. Itu yang menjadi kerusakan seperti itu. Kita mencoba memperbaikinya. Menurut si empunya ini, kalau untuk output yang satunya ini normal, ya ini tampak mesinnya, ya mesinnya dalam ya, itunya kita bongkar saja terlebih dahulu. Tampak ini ya, tampak di saya. Bentar, ini ada sebuah kabel yang terlepas ya, bagian out speaker ini. Ini seperti ini ya, mudah-mudahan jadi petunjuk indikasinya ya. Ya, walaupun sudah kita ketemukan indikasi dari kabel speaker yang terlepas, karena melihat dari musik yang keluar tadi itu tidak menyala sama sekali. Yang ditakutkan ya adalah ya terhubung ya, putus ataupun terbakar ya. Ini terhubungnya berarti normal. Itu kita harus mencari di mana outnya ya, speakernya ya. Jika lo seperti ini ya, seperti ini, kita harus paham dulu outnya yang mana. Kemudian apakah ada solderan ya yang terbuka. Wow, ini pernah diservis nih ya. Ini out speaker yang R, kemudian yang terlepas ini L ya. Ini L berada di bagian ini. Oh, ini L nya ini terhubung ya, berarti untuk output yang satunya. Sedangkan yang R ini terlepas ya, itu letaknya di sini. Ini di sini, ini adalah
out yang ke triple tadi. Ya. Mudah-mudahan dengan nyolder ini itu kembali normal. Yang penting kita tahu bahwa speaker ini memang stereo ya. Ya. Jadi kita tidak perlu berkata bahwa ini mudah, tapi harus tahu jalurnya terlebih dahulu ya untuk output speakernya. Melihat resistornya sudah diganti, kenapa kabel ini bisa putus begitu saja? Itu tentu ada masalahnya. Semoga transistor final ini tidak mengalami masalah. Padahal melihat outputnya kok kecil banget tadi di suara untuk triple-nya, biasanya besar. Kita coba seperti ini saja. Kita coba ya. Ya. Sudah masuk arusnya ya. The speaker pun sudah terhubung ya. Baik, saya akan memberikan input ya. Inputnya menggunakan HP. Sudah masuk ya. Sudah volume pol. Rupanya hanya itu yang menjadi kendala ya. Itu yang penting kita tahu untuk jalur output daripada speaker ini terlebih dahulu. Berarti tidak ada masalah ya. Ya demikian ya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.